Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube saya, Ediva Yunda Channel. Nah guys, terima kasih ya buat rekan-rekan semua yang sudah subscribe untuk channel Ediva Yunda ini. Bagi kalian yang belum, tolong di subscribe ya guys dan bunyikan loncengnya. Nah sekarang ini aku mau ajak kalian nih kulineran di Telaga Seafood. Lokasinya di Cibubur. Yuk cekidot. Oke guys, nah ini adalah pintu masuknya ya untuk di Telaga Seafood. Nah di depan pintu masuknya ini sudah ada barcode untuk aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi jangan lupa ya guys, kalian siapkan deh aplikasinya untuk masuk ke sini. Kita pilih tempat duduk di paling depan, di paling pinggir danau. Kenapa? Karena pemandangannya paling indah ya di dekat danau ini guys. Jadi sambil makan bisa cuci mata deh ngeliat pemandangan danau yang indah banget. Nah kayak gini ya pemandangannya, cantik banget kan. Danaunya tenang banget, airnya jernih, menenangkan hati, menyejukkan mata. Nah kalian lihat gak tuh, di kejauhan itu ada wisata perahu naga guys. Wisata perahu naga ini agak beda wilayah ya dengan restoran Telaga Seafood ini. Karena kalau kalian mau naik perahu wisata naga ini harus masuk ke kawasan Buperta guys. Nah for your info, kawasan Buperta ini ada bayarnya lagi ya untuk masuk ke daerahnya itu. Nah ini adalah menunya ya guys, lengkap banget untuk seafoodnya, sayur-sayurannya, jus-jusannya, lengkap semuanya ada di sini. Tuh lihat kan, ada cumi, ada ayam, ada kepiting, ada udang peci. Semuanya lengkap guys. Nah itu dia lagi tuh, wisata perahu naganya, keren banget kan guys. Kita bisa cuci mata nih dari sini, dari restoran Telaga Seafood ini, ngeliat wisata perahu naga itu guys. Nah di sini kita juga disiapkan otak-otaknya ya, itu tempat bakar-bakarannya. Sambil menunggu makanannya datang, kita keliling-keliling yuk ke dalam restorannya. Ini kan saya datang di weekend hari Minggu ya guys. Sampai sini sekitar jam 11 siang. Masih ada beberapa meja yang kosong ya. Dan untuk datang ke sini kalian nggak perlu booking sih, karena saya pun juga nggak booking. Alhamdulillah dapat meja di pinggir danau. Nah, ini ada beberapa meja kursi yang masih kosong nih, guys. Nah di belakang-belakang sini masih kosong ya guys. Dan ini adalah tempat wastafelnya. Jangan lupa untuk cuci tangan dulu sebelum makan. Nah itu adalah gitu. Jadi memang banyak sekali ya wisata perahu naga ini ya, bolak-balik. Cakep banget, nanti kita mau ke situ juga guys.
Memang pemandangan yang paling cakep ya di pinggir danau gitu guys, karena kalau di sebelah-sebelahnya ya memang hanya tembok-tembok aja guys. Oke, kita sekarang balik yuk ke meja kita. Siapa tahu makanannya udah ada nih. Nah, udah sampai nih di meja kita. Saya pesen jus alpukat ya, guys. Lalu ini sebelahnya juga ada es lemon tea dan saya juga pesen air mineral dingin. Nah, ini kita tanpa pesen seperti biasa ya, di awal sambil nunggu makanan datang. Ini kita langsung diberikan otak-otak gitu guys. Satu otak-otaknya itu harganya adalah 6.000. Saya pesen cumi bakar, ikan baronang bakar, pecah kangkung polos, udang goreng tepung. Tutup kak, botolnya kak, biar nggak ada laler. Udang goreng tepungnya enak kak? Enak ya. Kakak gado. Nanti makan pakai nasi ya kak ya. Oke. Yummy gimana kak? Coba yummy nggak udangnya? Oke, selamat menikmati kakak. Nah, ini bapaknya makan apa nih? Oh, ikan baronang bakar ya? Coba dong diicip dong. Sama nasi merah. Kita pesen 2 nasi merah. Dan juga 2 porsi nasi putih. Oke, kita lihat ya. Nasi putih buat saya sama. Buat kakak. Gimana? Taste-nya udah pas atau ada yang perlu ditingkatkan? Udah enak ya? Kita kangkung polos, enak banget. Pedasnya, gurihnya, rasa bawang putihnya. Sekarang kita coba cuminya. Cumi bakar. Kita colek di sambal. Mari. Cumi bakar. Banget tuh bakarannya ini, jadi gurih, kriuk-kriuk, garing.
Nah guys, karena kakak Ines ingin naik perahu tadi ya, perahu naga itu, kita ke sana deh. Nah ini beda kawasan yang tadi saya sudah infokan ke kalian. Jadi masuk ke kawasan Buperta ini, untuk mobil, satu tiket mobil itu kita dikenakan biaya Rp15.000 dan satu orangnya Rp10.000. Nah untuk perahu wisata naga ini pun kita dikenakan per orangnya adalah Rp15.000. Jadi sudah dihitung dari anak usia 2 tahun sudah harus bayar ya. Dengan perahu naga ini kita mengelilingi danau ini tadi nih guys. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian nanti kesini makan di Telaga Seafood, jangan lupa habis itu jalan-jalan deh naik perahu naganya guys. Oke, ini adalah pemandangan di dalam perahu naganya nih guys. Asik kan? Nah itu dia, sudah mulai kelihatan ya untuk restoran Telaga Seafoodnya. Nah ini dia, sudah kelihatan lengkap ya guys. Jadi ini adalah pemandangan restoran Telaga Seafood dari perahu naga ini guys. Asik kan? Oke, ini kita sudah selesai nih. Sekian ya review dari saya. Ini keren banget, kalian worth it banget kesini. Makanannya enak-enak semua, saya suka. Kemudian juga lapangan parkirnya luas. Dan jangan lupa habis itu bisa naik perahu. Oke, sampai jumpa ya di video saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Dan bunyikan loncengnya ya guys. Bye-bye.